Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Iza Fakihah binti Syahrin, pengacara Squad TV, TV PSS SK Kuala Dungan. Pada video kali ini, saya ingin berkongsi tips penjagaan buku teks. Skim pinjaman buku teks ataupun SPBT merupakan salah satu pemberian kerajaan khas untuk pelajar rakyat Malaysia. Berjuta-juta ringgit telah dibelanjakan dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan dan memberi keselesaan kepada rakyat, terutama yang kurang berkemampuan. Menjadi tanggungjawab pelajar seperti saya untuk menjaga pemberian kerajaan tersebut. Tips yang pertama, membalik buku. Buku-buku yang dibalut dapat mengurangkan risiko kotor atau terkoyak. Sebagai contoh, buku-buku yang dibalut dengan plastik mungkin terhindar daripada basah. Tips yang kedua, menulis nama dan nama kelas. Murid-murid juga perlu menulis nama atau nama kelas pada ruangan bercak pada buku-buku yang diberi. Hal ini yang demikian sebagai salah satu langkah untuk mengesan pemilik buku tersebut jika buku-buku itu tercicir. Tips ketiga, tidak menconteng atau mengoyak. Peminjam juga harus memastikan buku-buku teks tidak diconteng dan digoyak. Buku-buku yang diconteng atau digoyak akan menyebabkan murid-murid lain yang akan menggunakannya kemudian. Tips yang keempat, dijaga seperti milik sendiri. Buku-buku yang dipinjam seharusnya dijaga seperti milik sendiri. Sudah semestinya murid tidak akan mengabaikan atau merosakkan buku yang dipinjam. Dan tips kelima, jangan ditinggalkan di merata-rata tempat. Buku-buku tidak boleh ditinggalkan di merata-rata tempat, seperti di bawah meja dan di dalam kelas. Jika berlaku kehilangan, kita terpaksa menggantikannya. Assalamualaikum, cikgu, nama cikgu Saleha, cikgu Saleha, cikgu penyelaras buku teks sekolah ni, nanti dapat buku teks jaga baik-baik, jangan lupa sampul, okey. Terima kasih cikgu. Sekian perkongsian saya untuk Squad TV.